prank hancurin motor Dilan Cepmek sampai nangis. Kok jadi hancur sih? Jadi ini motor dia udah jelek, sering mati di tengah jalan. Ayo guys, kita hancurin. Pertama kita kulitin dulu, lepasin jok motornya. Lanjut kita kempesin ban motornya biar nggak bisa jalan lagi. Deg-degan banget waktu dia liat motornya hancur kayak gimana ya. Ayo guys, sekarang kita hancurin mesinnya, soalnya berisik banget. Ayo guys, kita tutupin matanya, aku bilang mau kasih kejutan. 3, 2, 1, cepet! Kenapa dihancurin? Yang bener dong. Kok jadi kayak gini sih? Ini ngapa jadi kayak gini? Kok jadi kayak gini sih, Kak? Gak lucu ah, ini gak lucu, serius ini gak lucu, ini digini-giniin nih. Sebenarnya aku udah siapin motor baru buat dia. Soalnya tiap hari dia bilang pengen banget motor baru. Udah aku beliin motor ala Dilan. Buat aku ini serius. 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 Dia bahagia banget sampai motor barunya diciumin. Dia sering cerita motor lamanya gak ada surat sama sekali. Sekarang dia bahagia banget. Lanjut part 2.